Jadi sebagai rasa syukur, aku pengen lebih banyak lagi berbagi ke orang. Dan aku pengen ngajak Sasquatch. Jadi semua orang yang subscribe aku, satu orang sama dengan 100 rupiah. Jadi setiap satu subscriber sama dengan kamu mendonasi 100 rupiah. Terdengar sangat kecil bang, 100 rupiah. Coba bayangin 100.000 orang, 1 juta orang. Kita akan lebih banyak berbagi ke orang. Kita akan bagi-bagi sebanyak-banyak buat orang. Terus dasar bersyukur. Kalau kita bersyukur karena Tuhan, bukan karena kita pengen dapat sesuatu dari Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita yang lebih banyak lagi. Tapi jangan kita mengharap untuk itu. Bantu karena Tuhan. Bro, Sasquatch was popping. Pep, squat. This is very very big moment. Big moment Bang Arif. Ini salah satu idaman aku adalah mempunyai kamar yang benar-benar proper dan designed by Sai Halilintar langsung bang. Dulu aku pernah desain kamar tuh, itu udah lama banget ya, ada 4 tahun yang lalu, 2 tahun, 3 tahun. Kalo Sasquatch yang udah lama pasti udah tahu video ini. Itu room tour pertama aku, view-nya udah 7 jutaan ya. Dan it's pas saat itu aku suka banget sama kamar itu. Tapi makin kesini kayaknya kalau untuk konten kamar itu kurang containable, bener ya bahasanya ya. Kalau kamar bagus makin banyak konten yang kita bisa bikin makin, dan makin nyaman kita beristirahat, makin banyak ide-ide yang keluar, kreatif, amin semua, amin. Amin. Dan it's a very ini aku desain kamar ini udah sebulan ada. Ini aku bener-bener sendiri satu persatu dari seluruh toko aku kumpulin barang-barangnya satu persatu. Cuma aku bener-bener secepat mungkin dan aku pengen liatin ke Sasquatch. Karena aku gak pengen banget sama sekali untuk spoiler. Jadi makanya aku belum ada konten satupun yang dalam sini. Kamarnya belum perfect bang. Kamarnya belum jadi 100%. Akan banyak lagi yang akan kita upgrade di sini. Tapi kita pengen upgrade barang Sasquatch. This is my dream room baby. Sekarang Bang Arif kayak ceritanya belum lihat ya. Okay. Jadi Bang Arif norak banget ya bang. Norak ya. Yuk Adi, aku kok putar sih. Ini kunci ya gengs. Look at here. I got mini red carpet, here we go. Jadi kucing, jangan ya. Aku nervous. Ini gak bener ini. Come on sayang Lintang. Let's put this key inside. Oh my god. Oh my god. Aduh guys, jangan lama-lama. Kita bukan kayak acara-acara yang bikin orang greget-greget gitu, jangan ya. Jangan kayak pemenangnya adalah setelah acara berikut. Jangan gitu. Kita lebih kayak pemenangnya adalah gitu, Bang. Ya, Bang. Jangan kayak bertele-tele, membuat makin lama. Misalnya kita suruh buka ya buka langsung gitu kan. Jadi apa ya? Selamat. Here we go. Siap? Mas squad. Yang belum jadi Sasquatch, help me subscribe. Let's join the Sasquatch, the biggest squad baby. Let's go. Dalam 3, 2. This is Sai Halilintar room. Room. Here we go. Bagus ini. Aku butak gak kelihatan. Coba kita lanjutin dulu montage nya 3, 1. Lanjut montage. Oh my god. My dream room is here baby. Ini aku sendiri yang desain gengs. Aku gak percaya dah. Aku bisa kayak gini ya. Oke, kita mulai dari sini. We got foosball right here, baby. We can play foosball. We can ketau. We can take the ball right here and put inside here. Pow. And we play Messi, Ankara Messi, Benzema, Cristiano Ronaldo. Kalau aku lagi main ini, kalau sabon tarik, bener-bener satu kompleks, satu RW, satu kota, negara itu ya nggak kenapa-napa. Bener-bener rumahnya didesain untuk anak 11 ya. Kedap, jendela tuh pakai kaca yang tebel bang. Terus
Kacanya jadi dua. Udah kayak studio rekaman, Bang. Jadi kalau ada kayak Fatih tiba-tiba marah-marah, teriak-teriak, semua lah. Alright, coba kita mainnya. Sikat, Bang. Sikat, Bang. Bisa lah, Bang. Siap, 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 siap. Belum. 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 Ngapain gue sini? Apa sini? 3, 2, 1. Masuk 10 juta. Ah! Gak jadi dapet 10 juta. Alright, jadi kita punya foosball di sini. Aku pengen kamar tuh benar-benar kayak homey banget gitu. Homey. Nyaman. Udah, ya kan? Dan seru. Jadi semua entertainment ada. Foosball, ada game-game yang lain, tapi sebelum itu aku pengen ceritain sesuatu. Kamu subscriber yang sudah lama banget, aku emang suka banget sama teknologi, Bang. Jadi teknologi tuh kayak my favorite thing. Kamar ini ada otaknya, Bang. Mungkin dia enggak sepinter manusia atau lumba-lumba, gak sepintar itu, tapi dia punya otak. Tapi otaknya harus digerakin sama manusia. Jadi ini adalah otaknya dia. Di tablet ini, Bang, dia bisa ngatur TV ini, bisa ngatur mau video apa aja kita bisa kita putar. Audionya juga bisa kita atur. Terus kita mau ganti lampu ini warna apa aja bisa. Kita mau coba? Coba. Lampunya lebih kayak hot-hot gitu kan. Lebih kayak romantis-romantis gitu, mau lihat. Dalam 3, 2, 1, buka aplikasinya, pap. Here we go. Kita mau ganti lampu yang mana? Lampunya jadi warna apa? Putih? Bisa. Yang itu, yang warna hijau, ganti warna putih? Bisa. Yang ini? Itu warna apa? Ungu. Salah, itu warna hijau, lihat. Lihat, hijau. Tebak sekarang warna apa? Tebak warna apa? Putih. Salah, ini hijau. Tebak sekarang warna apa? Hijau. Salah, ini biru. Hijau tuh sama kayak saudara. Udah cek mata. Baru cek telinga sih. Kok dia bisa color grading video-video kita? Pakai telinga. Teknologi, Pak. Kan. Apa? Saya, kamu pintar, saya. Kamu genius. Oke. Okay. Jadi, kita mau ganti lampunya warna apa aja, mau semuanya merah. 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 Nah, aku tinggal kayak gini kan. Terus buka dada dikit gitu kan. Set. 3, 2, 1. Hey. What's going on? Let me get your name. What's up, baby? You good job. Come here, sit down, man. Sit down. Lanjut, lanjut. Sebelum halu-halu gak jelas. Ganti putih, ganti putih. Kepau. And back to normal. Shikaboom! Dan sekarang kita lagi nonton apa nih? Lagi nonton orang main golf. Mau tes speakernya. Aku suka banget kan, Bang. Kalau misalnya kayak nonton film di mall gitu kan. Bikin tempat film kayak gini di dalam kamar. Speaker ada di mana-mana. Pow, 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 pow. Pow! Sekeliling kita semua speaker. Duduk tengah, duduk tengah, duduk tengah. Kita coba. IMAX. We'll take you from the edge of your seat to the edge of reality. Enjoy crystal clear images. And colors so intense, they will take your breath away. In specially designed theaters that bring you closer to the movies you love. IMAX. Never compromise. Jadi kita bisa lebih hemat, Bang. Kita nggak perlu ke mall. Terus kalau kita ke mall, kita harus terpaksa untuk beli makan di mall. Ini kita makan di rumah lebih sehat. Kita bisa masak sendiri, ya kan? Yang penting jangan suruh Fateh masak. Nah, Fateh masak, kita jadinya kena kanker. Karena dia kalau masak gosong. Hitam-hitam kita makan nggak bagus. Oh, itu pelajaran buat semua sih. Right. Tanya dong, jam dinding bangsa di mana? Jam dindingnya mana nggak kelihatan? Perlu jam dinding. Tahu kan, aku selalu berbeda. Jam dinding aku ada di lantai. Jadi, jam berapa? Olahraga. Oh, jam 2. Berarti sekarang waktunya untuk tidur. Jadi, oh iya, di sebelah situ ada tempat sholat aku. Ini tempat yang salah satu paling sering aku kunjungi di sini. Itu terlalu terdengar sangat apa namanya? Soleh. Terdengar sangat soleh. Aku nggak soleh itu, dan aku tidak. Semoga aku menjadi soleh itu ya, Bang. Ya udah. Dan ini, oh iya, kasurnya ini aku ketemu di Ladova, betul? Iya, Ladova. Ini kasur dari Ladova, lihat bentuknya. Kalau nggak ada lighting, dia jadi kayak coklat. Kalau kena lighting, jadi gold. Lihat nggak? Jadi nyatu sama belakang, sama lampu situ, sama semua yang gold-gold, jadi nyatu. Ini keren sih desainnya.
desain kasurnya baik. Terus aku pilih kasurnya tuh yang enggak empuk banget gitu, tapi aman buat punggung gitu, bagus buat apa nih tulang belakang dan untuk menjaga. Tapi kalau ada kenyamanan, nyaman sih, aman. Aku belum pernah coba kayak gini loh. Siap? 3, 2, 1. Bisa. Ah. Dia tidak membal, ternyata tidak sesuai yang aku ekspektasi. Au. Jadi kasurnya itu kalau misalnya ada bola, gitu loh. Sudah, coba guys. Sakit. Alasan bagus kan? Kenapa gak bikin konten sakit? Cepet lanjut. Oh, apa-apa. Acting lu. Kembali lagi bang. Seorang saya lintar tidak mungkin membeli kasur sekedar kasur. Mesti ada teknologinya. Full kasur ini dipenuhi oleh speaker. Dan ada bluetooth ya kasurnya. Bisa aux kayak di mobil gila ya. Speaker lu bagus. Let's connect this. Speakernya ini bukan buat denger lagu. Kalau misalnya agak susah-susah tidur, dia denger lagu yang kayak apa namanya? Enak. Relax. Yang relax, betul. 2 juta rupiah, pajak ditanggung pemenang 200%. Bayar. Pulang. Jadi bayar. Karena suara doang ya? Kan ada pengen ada suara hujan atau suara kayak air. Jadi lagi jatuh. Atau pengen tidur suaranya gini. Kalau orang mungkin kalau terlalu suka sama metal mungkin kayak gitu ya. Mungkin kita nggak tahu. Coba komen sama teman ya kan. Ya udah. Alright. Oh ya, ini lampunya kan biasanya kan kalau lampu tidur itu kan lampunya kayak lampu meja gitu kan. Aku pengen berbeda jadi aku taruh lampu tidurnya lampu dari atas. Dan lampu tidurnya bentuknya kayak Sasquatch lampu on. Nggak aku beli kayak gini. Berbeda saya letar. Here we go, subscribe. See that? Berlangganan. Oke. Okay. Wait. Tolong kalau ada misalnya ada Sasquatch yang ngerti desain, tolong kasih penilaian apa yang kurang dari sini. Aku butuh penilaian. Dan kita ngomong lagi ntar abis ini. Kita ceritain semuanya dulu. Ada baju favorit aku yang aku kalau misalnya malas nyari baju. Sebenarnya aku setiap hari pakai bathrobe tuh karena aku malas. Karena aku pengen fashionable gitu kan. Karena aku suka banget fashion kan. Kadang-kadang absurd kan. Emang absurd tuh fashion ya kan. Cuman kalau misalnya aku lagi bener-bener nggak mau, pengen jalan-jalan doang udah kayak gini. Dan di sebelahnya ada meja kantor aku. Here we go. So, ada senjatanya gitu kan. Ya, silakan mas. Mau apa kamu? Jangan jatuh dulu kan belum ditembak. Mama kamu! Notification. Jangan bergerak. Belum, gak keluar pelurunya. Right? What next? We got the big thing here. Sofa bullet. Terus sebelah sini ada stick golf. Kenapa ya aku suka golf ya? Oh, karena my dad suka banget golf dari dulu, cuman udah lama gak main golf. Cuman tiba-tiba kemarin pas transit ke sini kita main golf sebentar. Jadi kayak tiba-tiba aku jadi kayak suka banget sama golf gitu. Jadi aku suka kadang-kadang ngeliat-ngeliat kayak gitu kan. Tapi gimana sih cara ngukul kan? Pegang-pegang gini kan? Pegang-pegang gini. Tarik. Wuuu gitu kan, coba-cobain. Ambil barang-barang apa aja yang ada aku lihat ya kan? Ancang-ancang ya kan? Kerasin. Tuh, gitu kan? Itu kan, kena-kena kan, malu nih, diam nih. Nah, malu kan. See that? Gak ada yang tau dimana. Nah, pukulannya tuh udah jago banget. Tiger Woods, tau kan Tiger Woods? Jauh menang dia. Ini salah satu yang paling aku suka, sofa bullet. Jadi merah, ada kulit. Aku gak tau sampai sekarang kulit apa nih, kayaknya kulit tikus ini. Oh ya, yeah. Ini
Fun story-nya ini meja ini dibawa ke sini dari bawah. 9 orang yang bawa ini. Balik ke sini. Nah, sofa bulatnya ini aku enggak mau ada meja di sini. Aku pakai kayak meja yang bisa masuk ke dalam gitu loh ya. Bisa masuk ke dalam sini. Gitu kan. Jadi masih kosong, terus ada yang bisa kayak gitu, gitu kan. Ada yang enggak ada sandaran. Yang enggak ada sandaran tuh biar kelihatan kan di situ ke TV kan. Ya, kok tidur di sini, kelihatan kan? Kok yang sebelah sini dia ada sandaran, jadi bisa kayak ngertiin bang? Yes. Ngertiin bang? Oke, udah semua? Oke! Here we go, siap? Tahu ini apa? Ayo. Salah, ini ada di bawah, ada tulisan subscribe. Jadi ini adalah... ini! Sirak! Ayo kita langsung coba aja. Keteran lampu. Mati hidup, mati hidup. 3, 2, 1, kita mulai paranormal experience. Bulu, bulu! Jadi tadi guys, tiba-tiba lampunya kayak brrrr gitu. Aku gak tahu kenapa. Coba ini lampu. Jauhi aku! Kenapa tadi kedap-kedip ya? Ya aku cuma buka gini kan. Ya iyalah, kena itu. Oh. Bikin malu. Aja lu. Oke, jadi poinnya langsung dari sini. Ini jaraknya 236 cm. Jadi posisinya pas di sini sebelah TV. Jadi kalau misalnya adik-adik ini enggak aku perbolehkan untuk ini. Satu, ini tajam. Kedua, kalau misalnya dia enggak kelempar, jatuh kena yang bawah, nauzubillah. Terus kalau yang ketiga, dia lagi lempar, gatel. Jadi bahaya. Jadi anak kecil jangan main di sini. Oke, siap. 3, 2, 1. Bullseye. Popping girls, take my number, here we go, take my number. 08 2 5 6 7 8. Jangan, gak boleh kasih nomor ya, berbahaya. Aku udah 3 kali ganti nomor karena tiba-tiba terberi ya, terberi kepada video dan tersebar. Karena seperti itu jadi berbahaya, jangan kasih nomor telepon, oke bang? Oke, next one. We have a magic thing, mate. Here we go, boxing. Boxing, kita tonjok ke belakang. Kenapa belum ada pasang bolnya? Laci, this the last one. Mari panggilin namanya apa? Laci. Betul. Ini Laci. Good, yuk next. Ini yang kita sebut adalah mini surga level 1. Thinkers they'll be dairy milk, pass me low. Bahaya. Buka terlalu lama, habis dalam 3 detik. Tidak baik, gak jadi semua film-film cancel. Semua apa brand-brand deal, brand ambassador semua cancel karena aku gendut. Tidak baik. Next one, here we go. Lihat-lihat, apain kamera-kamera. Bagi. Sama dia tuh. Oh, semua bang. Tuh, bang Bani mah banyak. Ini baik main sama aku. Tenang. Jangan! Ini pemilik aku. Aku tuka. Jadi kamar aku salah satunya itu yang kurang adalah lemari es atau kulkas. Tempat membuat kopi, terus sama microwave. Untuk agensi-agensi. Agensi atau brand-brand, aku perlu kulkas dan aku akan bikin video kayak gini lagi. Jadi kalau kamu mau sponsor,
aku akan review so kulkas itu. Aku pengen kulkas yang terbaik dan yang paling keren. Send me kulkas, oke? Okay? Aku pernah lihat ada sapu, bukan sapunya nggak pakai orang, bulat tak bawah situ. Aku mau review itu juga. Brand air putih, air yang bisa ganti-ganti warna, nggak ada air kayak gitu. Email aku ada di description box below. Iyalah, cepat. Gini pik aku perlu makan. Surga kedua. Serius. Beberapa hari lagi giveaway ini akan selesai. Tahu ini apa? Remote AC. Kita akan giveaway AC ini karena AC ini terlalu dingin. Samsung Note 10 kita akan giveaway dalam beberapa hari lagi selesai. Jadi yang mau caranya susah. Susah banget. Cuman subscribe sama follow Instagram aku @sahihalintar. Habis itu lihat aku bikin challenge. Gampang banget, tapi harus kreatif. Linknya ada di description box below. Jadi see you there. Setelah nonton ini selesai. Dan ini adalah sesuatu yang aku sering pakai. Kacamata. Sirat. Dan ini kalau habis bisa bisa sendiri. Gak secanggih itu. Tapi bisa. Ih, habis. Terus pakai tadi iPad kan. Telepon coy. Coy, habis coy. Siap. Breakfast. This is my breakfast. Terus ada madu. Aku paling suka madu, guys. Aku paling suka di madu. Di madu. Aku suka makan madu. Gak suka sih. Aku terpaksa memakan madu demi kesehatan. Bisa? Oke. Dalam kamar aku ada dua pintu lagi. Ini bukan kamar Fateh. Kalau ini udah kamar Fateh, pasti udah aku pindah rumah lagi. Karena saking ngeselin ya anaknya. Pilih. Tebak ini apa? Tebak dalam pikiran kamu Sasquatch. 10, 3, 2, 1, go. Ya. Kalau kamu benar, kamu adalah orang yang beruntung. Yersu. Ini sendal gue. Jadi kalau kita mau sholat di mana aja atau kita mau injek di mana aja nggak ada yang najis. Aku pengen komplain ke orang-orang yang punya kamar mandi tapi nggak pakai sendal gengs. Kamar mandi itu kan tempat kencing-kencing di lantai gitu kan. Jadi kalau kamu nggak pakai sendal, kamu keluar dari kamar mandi, kamu injek lantai-lantai di situ, semua lantai kamar kamu najis. Jadi aku saranin mulai sekarang sucikan dulu kamar mandi kamu, lantai kamu, pel, ikan, terus. Cara mensucikannya lihat di Google. Terus setiap mau keluar cuci kaki kus, 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 3 kali udah keluar, jadi udah bersih dari najisnya pipis kamu. Oke. Dan aku kurang suka sebenarnya kamar mandi yang basah, jadi aku pengen kamar mandi selalu kering. Jadi yang basah cuma bagian sini terus bagian toilet. Jadi di sebelah sini ada tempat buat aku potong rambut gitu kan, kalau misalnya tiba-tiba aku punya waktu. What? What's up, girl? Jadi kalau gitu aku punya waktu atau aku pengen kayak bikin garis. Ini kan aku punya pitak gitu kan. Terus kayak... Oke. Ini gagal ya. Terus ada hair dryer. Aku siapa tahu ntar punya rambut ya kan. Terus ada... apa nih? Baby shampoo. Lalu aku punya peliharaan. Back to the video. Terus ada buat skin face cream karena aku kan sering syuting jadi sering pakai makeup. Jadi harus ada beberapa obat-obat biar nggak terlalu haus mukanya. Terus ini biasanya aku kalau di kamar mandi tuh suka ada kaki, jadi aku duduk naikin kaki sini. Ini life hacks, jadi keluarin lebih lancar. Terus belajar dari TV. Kan kalau pagi kan baru bangun, ngabisin banyak, lumayan beberapa waktu gitu kan. Bisa dapat berita-berita apa hari ini, berita-berita. Terus kalau misalnya kita lagi mau ke kondangan, what's up, kita ke kondangan. Ya udah kondangan orang ya kan, bukan kondangan sendiri. Kondangan orang atau acara apa aja, kita butuh dasi, tapi kita nggak ngerti cara masangnya kan. Atau kita mau belajar cara ikat bow tie. Kita mau ke kondangan ya kan, kita mau belajar pakai itu kan. Jadi gini kan. Gini. Ya. Bagus deh, I have bow tie. Bagus kan? Berfungsi sekali bukan? Terus kalau misalnya lagi mau nonton berita, ambil situ ya kan. Atau lagi
benar-benar. Kita turunin dikit, terus ambil sini. Cukup. Alright, we good? Alright, this is the last one. Aku punya things, oke? Okay? Okay. Apa itu? Bang, mau apa ini? Aku punya ide. Gila ya? Oke. Okay. Ini bukan editan. Real stuff. We talking real stuff here. I want everything on dalam 3, 2, 1, buka. This is my wardrobe room. Jadi semua sepatu-sepatu ini sepatu-sepatu yang akan dipakai jadi kayak hari besok, Selasa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu. Jadi kayak little satisfying thing for ourselves gitu kan. Terus yang ini yang buat sepatu-sepatu. Apa ini? Oke. Terus ada tempat kain kotor. Kain kotor, ada tong sampah, dan mana? Coba umbar ini terakhir kamu punya sih. Oke. That's Kanye West. Ini tempat kayak buat cari inspirasi gitu kan. Ada fashion apa yang terbaru 2019 apa. Ini kayak misalnya ini kayak gini nih. Ini fashion mau tidur namanya. Dan kita ada mannequin di sini. Jadi kalau besok ada acara atau besok mau jalan atau besok mau bikin konten, langsung aku buka di sini. Ini misalnya kondangan gitu kan. Baju bekas ya. Ini spoiler banget ya. Spoiler apa nih? Nggak ada apa-apa kan. Jangan rame-rame dulu, sabar. Jadi besok mau jalan, besok berarti pakai baju dalamannya misalnya ini. Terus luarannya misalnya ini, gitu kan. Ini misalnya daleman kan nggak terlalu perlu dilihatin. Untuk di luarannya. Tapi ini tidak besar. Jadi di sini makanan guys, itu gimana? Nama tinggal kos kaki. Udah selesai, ya kan? Fashion besok ini, gitu. Udah selesai kan? Terus ini lemari gitu kan? Terus ini bisa taruh barang-barang, celana, tas, baju, bisa turun ini. Wih, jadi gak apa ngambilnya? Set, baju buat besok, yes. Kan? Set. Terus baju buat besok lagi. Sebelah sini baju lagi, terus tapi ada tali pinggang gitu-gitu kan. Sebelah sini parfum. Cuma ini parfum yang gak terlalu aku suka. Karena yang aku suka ada dalam sini. Yang di jalan terus kan. Yang suka parfum itu biasa di mobil. Terus sini shawl. Terus tempat ini di sini semestinya. Jadi ini tempat gini ya. Sedigal. Pertama harus jadi kayak ibu-ibu dulu. Ane wa mungkin wa juju wa maza takul aku ruz wa laban. Sama ada ini. Masih inget gak nih? Bikin lah ya. Oh iya. Dasi sekolah SMP ini buat pas bikin video aku sekolah. Guys, 100 ribu. Kecilan 300 ribu? 1 juta. 1 juta like, kita akan bikin beneran ke sekolahnya. Oke? Okay? Kita akan melihat, kita akan duduk di sekolah bareng-bareng teman-teman yang lain ya kan. Ke sekolah kalau video ini mencapai 250 ribu like. Deal? Oke? Okay? Good. Oke, okay. Sebelah sini selamat. Terus baju-baju yang panjang lah tuh, ada yang sampai baju yang badan sampai kakinya tuh gitu kan. Oke. Okay. Terus ini handuk, ini handuk apa? Sport towel nih. Sport towel. Dan yang terakhir kita punya balkon. Kenapa? Ya balkon gelap banget. Udah malam. Ya nggak kelihatan. Kurang indah. Jadi ini tuh sebenarnya tempat
balkon, cuman balkon itu aku bikin jadi green gitu loh. Rumput buat putter main golf. Jadi kita langsung pindah ke besok ya. Nih. Dalam 3, 2, 1, video ini akan melompat menjadi besok. Besok. Kepow! Got sun here. Ini tempat-tempat kayak main-main, short main gitu kan. Kalau mau main-main atau lagi mau main monopoli, sini ada tempatnya gitu kan. Terus ada kayak mini golf, cuman lagi mau dibikin nih bolanya. Bola, kayak lubang gitu, jadi dikit-dikit. Ya, ntar di sini udah lebih banyak bola yang hancur. Nah, di sini ntar ada kayak boat boxing gitu yang kayak gitu. Ntar ada di sini, terus ada samsak juga, aku belum tahu baru kayaknya di sini. Terus ada kayak ayunan gitu. Ternyata kok update saya semua aku kan kasih tahu ke Sasquan. So, ayo kita masuk lagi. We're back. Malam lagi. Here we go, baby. Oh my god. Saya Halintar, dan kamu adalah Sasquatch, the bold guy of Renown.